Ini tropinya satu. Diboyong sak tropine. Juara dua. Iki ya? Iya. Oke. Lah ini ternyata konangan di sini juara duanya. Ngobrol. Kok Mas Toto? Iya. Mau ngobrol apa perlu dadi to kayak melune perlu dadi. Sanu iki sing tau juara ning oh alah. Iki sing tau juara ning Anjang Siva kan? Iya. Ning kono ejek siji, ngene tak delok. Iya, cingklang yo. Kan loro kakak ngadi apa sak kembaran ya. Ini yang juara satu apa yang juara dua? Ini tanggal 17 Agustus. Oh berarti sudah kawin, cuman kita belum berani bilang ini positif meteng ya, karena masih dalam tahap pemantauan. Kok januwes kita ngomong ini meteng mau kawin wek tanggal 17 Agustus ya. Berarti kawinnya kemerdekaan? Kemerdekaan pas. Berarti kita naik kira-kira sok ini 45 juta kali ya? Ya insya Allah. Tapi susunya udah kayak kelihatan mana ya tadi ya? Iya, susu subur. Susu subur ya? Iya. Dan posturnya jadi kayaknya ini loh. Maksudnya dulu ketika kita melihat itu kayaknya yurung bayang kewah ya, iso pertumbuhannya. Tapi nah, dulu memang kita ngelok tulangannya memang dawa ya, calon dawa-duwur lah. Guys, kita fungsikan waktu ini karena ini mendekati hampir jam setengah 12. Hari ini kan meh Jumatan. Kita udah lama, hampir 1 tahun mungkin nggak datang sini ya, kandangnya Armada Farm. Di mana kandang Armada Farm ini dulu memiliki riwayat sejarah yang punya namanya Armada, Delahuya, suka lah, pokoknya maskot jantan itu yang dikeluarkan dari kandang ini memang menjadi fenomenal. Banyak petani, apa? Atakan apa? Delahuya. Iya. Jadi teman-teman yang nggak ngerti Delahuya, jar, saurungnya mangkat Jumatan, gonen sedilit klip one. Kita ngobrol saurungnya Jumatan. Jadi saya naik waktu 10 menit, 15 menit. Pokok ngerku budale ora pas garek salate. Paling ora ya kudu oleh god bae 15 menit paling ora. Nah, kandang ini kan termasuk baru teman-temanku ya. Jadi dulu itu saya pernah ke sini tapi saya konten sendiri itu juga anyar-anyar kandang. Cuman waktu itu masih pas aku ke sini itu jantanmu ejek ra ya sing kae Armada apa sing Delahuya ya kae? Delahuya. Sing Delahuya ya. Yeah. Nah, pas konten kita pertama dan di sini dulu ada juaranya dua Temanggung itu kelas B. Kelas C ya kayak waktu kayak ya. Kelas D. Kayak ini kelas B. Tapi masih kambingnya di sini. Masih. Loh, awet men. Iya ya. Di mana nih? Pancene di mana nih? Urung dore sih. Belum mateng. Oh, belum mateng. Belum. Sudah poel berapa sekarang? 2 pasang. Oh, endi kambingnya, Jar? Njobo. Oh, ning njobo kae. Oh, yos. Engko kita lihat di luar. Tapi sebelumnya kita ndelok tanya-tanya Armada Farm itu sebenarnya kan ini daerah Kutarjo. Kutarjo. Pekutan Bayan ya. Pekutan Bayan. Nah, di sini itu kan kalau kita ngomong daerahnya panas. Iya toh. Terus wedhusmu iki jane sane niki kok ombeni ora jar? Jarang kasih minum. Iya. Tapi komborane ampas tahu. Oh, ampas tahu ini airnya kenceng ya. Rodok-rodok mesti rodok nyemek ya. Air. Tapi hijauan yang berkualitas tinggi seperti ini dapatnya di mana? Kebun-kebun. Eh? Kebun. Nandur dhewe apa tuku? Nandur. Walah ini istimewa guys. Kalau teman-teman kemarin sempat juga tanya, ini kita jawab sekalian. Nah di daerah panas mangan daun singkong aman pora nyata nih daun singkong. Favorit dan tetap aman ya Jar. Aman. Pernah nggak terjadi kembung? Jarang. Jarang. Tapi pernah. Pernah. Jarang li nyauri jarang. Tapi pernah. Tapi mungkin juga tidak hanya dipicu ini ya. Iya. Nek memang ini menyebabkan mutlak kembung, harusnya setiap hari ada yang kembung. Kan ya, ternyata enggak toh. Enggak. Mungkin kondisi lagi drop ataupun kondisi enggak fit toh. Ya. Ini materi sekian banyaknya, sekian bagus-bagusnya ini belajar ini materi breeding kabeh apa ya? Breeding dagangan. Oh, juga ana dagangan iki. Iki breeding anak-anakan. Oh, ini peranaan-peranaan. Ya. Apakah ini juga masih sisa-sisa Delahuya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Kira ngene-ngene kira gobiro ya, Jar? Iki ganti babon. Ganti babon, babone tuwa-tuwa. Mantep sering ngingu nek ngene-ngene iki. Babone wis tuwa-tuwa. Di kandangmu ini ada berapa calon induk ya untuk breeding full keseluruhan ana piro? Zero. Entek iki. Zero. Ini rono kae ora didol. Iya. Ya nek payu fantastis didol. Lah iya lho wong ndi yo bakul lek. Sing kira-kira sing kira-kira dikeluarkan nek kira-kira payu fantasi yang mana? Babon-babon, hamil-hamil. Oh, ini? Iya. Ini bunting sama mana, Jar? Sama ini? Bukan, jantannya putu sini. Oh, jantan. Cucu sini. Iya.
Ini harga berapa, Bapak? Kok muni fantastis, yo aja fantastis lah. Maksudnya sing kira-kira teman-teman jangkau. Dora apa, Bapak niki? Bapak mana dua kali. Mana dua kali? Ayo jane. Kupingane kandel dawa yo. Ya ayo. Eh, ini matangnya wis meh 3 sasi to iki? 3 sasi jalan. 3 bulan jalan kan? Ya. Karena kita melihat perutnya itu kan udah mulai ngelegok apa? Susunya sat. Susunya sudah hasat. Sing hampir ini gari tinggal kapurane engko melar ya. Melar. Berapa harga kayak gini? 20. 20 juta. Iya. Tapi jantannya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Cucu Delawia. Cucu Delawia. Maksudnya seandainya inilah aku 20 juta iki, yo bisa kemungkinan dijual. Tapi seandainya rumpai 20 juta ngingu tatak. Tatak. Referensine gondelane nek sing duwe weduse wae ngingu tatak, berarti ora payu ora popo, artine nek didol ya berarti barangnya sesuai. Artinya barang iki barang sing asline awakmu sendiri juga seneng kan? Seneng. Seandainya payu angel. Nek payu 20 juta ya bisa dijual, tapi seandainya rumpai 20 juta sik tatak manake. Wis ini jar, ini ketok metu wis gede banget iki. Ini paling malah 2 bulan ini kawine. Tapi metu wis kok gede. Iya, bapak. Oke, iki yo. Yo klasik lho wis iki. Ayu gede. Baru manak pisan? Iya. Sakmene gede nih. Iya. Apa ini dulu riwayat kambing kontes? Enggak. Breeding. Kalau nek rawatan juga kambing kontes berarti memang menyai kualitas postur biasanya sok karang rawatannya pol ya. Maksimal. Ini juga dijual? Jual. Piro harganya? 17. Malah di bawah yang itu tadi ya, 17 juta. Yo untuk harga kambing yang istilahnya untuk breeding. Nah, ini kan kita ngomong sudah breeding seni ya, Jar ya. Breeding seni. Sudah breeding seni ya harganya saya pikir masih masuk logika. Iki lanang-lanang nomu ki ana sing dagangan, Jar. Iki buat pajak-pajak. Sing termasuk yang ini. Ya, ini dagangan. Dagangan 2. Oh, ini 2 dagangan. Iki sing kupinge sak dawane. Gas ngeri nek ndelok kupingane, Gas. Wow, kupingane. Iki trah apa, Jar ini, Jar? Iki trah labas babone saka njenengan. Hah? Babone saka njenengan, saka Batang. Sempak labas. Tapi sing ndas bunder kae. Batang. Saiki wis manape 4. Jaman biyen. Babone kuwi yalah kuwi jaman nganu kok jaman penanganan bencana alam. Eh kok bencana alam. Jangan jaman apa itu Batang itu dari anu iki saka provinsi biyen programe oleh untuk iki lho wong-wong openi alas iki lho. Dadi saka BKSDA. Dulu jadi itu orang-orang Batang itu teman-teman Batang itu diapresiasi oleh BKSDA ya. Karena dia melestarikan alam ngopeni hutan. Satu kru itu dibelikan kambing kalau tidak salah dari ini, termasuk mungkin babone ini. Iya. Memang wis suwi. Mana pengen babone mbo ya? Kalau kayak gini harga berapa ya? Ini tawar 40. Belum dijual dulu. Ditawar 40 belum iya. Dijual dulu. Lah karepe sirmu piro lek iki dinyang 40 ora didol? Labas. Labas. Seko induke, nek bapakne serasa goleki yo, Gus. Goleki. Tapi nek dulu sih saya ngedol ning kono iki ya ono keranda-kerandae sih. Keranda. Tapi waktu itu tren-trennya yo labas. Labas karo tumpang waktu itu sih an. Tapi ngeri guys nek ndelok kupingane tuwa-tuwa. Ini umur berapa ya, Jar, sekarang, Jar? Well, sepasang. Oh, well, sepasang. Well, berarti sepasang. Ini mungkin anakan keempat. Iya. Ketiga paling ora. Paling ora anakan ketiga ya? Adik wis metu neh. Berarti ini kamu beli dari sana atau sudah dari siapa? Dari Wonosobo. Oh, dari Batang dibeli orang Wonosobo. Iya. Sampean tuku ngono ya. Wah, wah aneh posturane kok labas banget ya. Iya. Tuwa-tuwa deh. Luwes kabeh itu sih. Ini pernah buat kontes belum, Jar? Belum. Kambing kandangan. Wah, tapi materi breeding lah iki kupingane kok istimewa kaya ngono. Posturane kok ngono. Luwes. Lah yang ini? Dagangan. Ini juga dagangan? Iya. Oke. Ini murah kali, Jar? Ini murah, 12,5. 12,5 juta. Ya, yang mahal. Ini jalur skondi iki. Ini cucu cinta sama cucu di laut ya. Cucunya di Lawia juga. Cintanya cinta Yarmanto. Oh. 90 juta apa 70 juta dulu. Ini udah poel belum? Misal poel paling sak pasang, apa urung mana? Belum, belum poel. Urung ya, oke ngerang-ngerangi ya. Ngerang. Berarti masih prospek juga untuk istilahnya untuk tinggi gede nih ini. So. Gede. Iki sing rada aku menarik ini, iki perih pora iki. Umur piro iki? 7 bulan masih ngedot. Isik kok iso ngedot? Yeah. Ini peranakan sendiri? Ini kakak adik. Dari tani berarti? Iya. Yeah. Biyen sejarah tani iki ngambil saka kene. Iya. Yeah. Jantane sama mana? Beranak.
cukup. Ambil lagi. Oke, ini ganteng Kijar. Ini telinganya juga hampir rata-rata imbang dengan yang tadi, yang babonnya dari kita tadi. Ini posisinya ya minta berapa kalau kayak gini masih? 5. Janji kok. Aku anggere sing kira-kira ser regane iki maglek ngono kae posisine ya waton huk ngono. Tapi ya kalau kita ngomong kambing yang seperti ini modelnya kalau 25 ya sesuai kan karena untuk warna juga apik, telinga. Golek ya angel, Mas. Hah? Golek ya angel. Ya percaya wong manake wae angel aja meneh golek. Lah sing do manake ora metu sing apik-apik kok meneh golek ya piye? Itu 25 juta. Iya. Pernah ditawar berapa? 20 suruh bolongin. Oh, jalurnya orang blokan bolong. Iya, nawarin. Oh, lagi nasi wedok ayu kisar. Itu buat breeding dulu. Walah, buat breeding tinggal mana buat breeding? Ini kawin-kawin, murah-murah. Oh, dagangan. Iya. Oh, kawinan. Kawinan. Ini kawinan sama mana? Ini yang satu yang ditempati Mas Nur. Jantan nih. Iya, yang dul-dul itu. Piro kayak 20 atau 20 ro? 25 ya? Oh yang di 5. Berarti pejantan yang ngawin ini yang di 5 itu 25 juta. Yang satu. Oh yang pernah kita lihat videonya di pasar itu toh? Iya. Oke. Ya ini harga berapaan, babon-babon? 5 ribuan. Hah? 5 ribuan. Wah, ya nek sing ekonomis ternyata remah ada, Pak. Ekonomis. Ono juga. Ada. Ono sik 5 jutaan. Lah iki kelas-kelas 5 jutaan. Susu aman semua? Aman, normal. Ini kawin ini udah usia berapa bulanan? 2 bulan jalan. Berarti wis aman ya? Wis. Maksudnya wis sati susune siji. Ayo di sini tidak terpantau birahi lagi, ya, Nuta? Enggak. Oke. Okay. Guys, sebelum kita tutup konten, kita ada satu materi yang dulu pernah kita konten juga sampai saat ini masih bertahan untuk materi breeding, tapi ketoknya nek fantastis ya kayaknya dijual kayaknya. Dijual. Cuma nek regane ki siapkan mentalku, bukan mental Anda, nek mental Anda lebih kuat. Pialane wis akeh. Heh? Pialane wis akeh. Wah, es teh wis teko. Matur nuwun ya, Bu. Nggih, Mas. Es teh datang. Nah ini nih di sini berarti. Oh yang ini? Iya. Wah wow, jadi sakmene gede nih. Gede. Oh gila nih ini. Bah ini rumetan jar. Turun. Urung mbok kawinnya apa memang piye? Kawin wingi tanggal 17 Agustus. Oh berarti sudah kawin, cuman kawin. Kita belum berani bilang ini positif meteng ya. Berani. Karena masih dalam tahap pemantauan. Kok jan wis ki domongne meteng wong lek kawin wingi tanggal 17 Agustus. Iya. Berarti ki kawinnya kemerdekaan. Kemerdekaan. Berarti kita naik kira-kira sok payune 45 juta kali ya? Ya, insya Allah. Tahun 45. Wah, ini masih kamu buat lomba nggak ini? Insya Allah besok. Wih, presiden ya? Presiden. Dapat tiket kan? Ya, ada. Ada tiketnya kok. Jadi ini, besok kalau lomba di Piala Presiden ini masuk kategorinya kelas B. B betina. B betina. Baru boleh satu pasang atau dua? Dua pasang. Oh, dua pasang ya. Oke, tapi susunya udah kayak kelihatan mana ya, Jar ya? Iya. Susu subur. Susu subur ya? Iya. Dan posturnya jadi kayak ngene loh. Maksudnya dulu ketika kita melihat itu kayaknya ya urung bayangke wae nek iso iya. Iso pertumbuhane. Tapi nek dulu memang kita ndelok tulangane memang dawa ya, calone calon dawa dhuwur lah. Ini kita ulang dulu ini anake itu ya, anake yang di Wonosobo Gandrung ya? Gandrung. Oh, anak Gandrung yang dulu juga Gandrung itu sempat mau dibeli Pak Haji Ibnu sampai Pak Haji Ibnu itu kan delok anak-anak ini kan? Iya, di sini. Masalahnya kan nawar 100 berapa? 100 juta atau berapa bapaknya ini? Iya, Gandrung. Oke, mantap guys. Dan ini besok mau berangkat Piala Presiden. Nah teman-teman yang untuk cari gacok mumpung urung. Berarti ini momennya sebelum hari Minggu kita tayangnya ini. Kalau teman-teman ada yang cari gacok ya. Untuk Piala Presiden kelas B. Dan ini prestasinya kan udah tidak cuma 1-2 kali itu, Jar? 8 kali. 8 kali kan? Iya. Sopo ngerti engko dituku jateng satu ini. Nek dibeli jateng satu kan ora ngerti kan? Iya. Nek rezeki. Untuk rezeki. Minta berapa coba? 150. Isik panggah hargane. Panggah. Ora wah isik tatak. Tatak. Tetep 150 juta, guys. Betina yang 150 juta ya ini yang real. Jadi dari dulu itu memang 150 juta itu kalau payu tak jual gitu ya, ya kamu ya. Iya. Tapi nek misale wah kupinge ambuane sak kebo kok. Tapi nek belum laku 150 juta memang untuk breeding ya. Warna pasung janggut nyadil mluwer dawa posture ya wis wong kalah kudu kontes. Tapi sempat pernah ditawar berapa ya, Jan? 100. 100. Iya. Ora uyak blas. Belum. Lah lek aku ya serat tatak lek dinyang 100 Jan. Wis awane pengen adol. Oh ayu, geng. Lah lek sing ini Jan, ini nih. Itu baru. Barang baru. Iya. Tapi dagangan apa bukan?
udah mahal ini belinya. Berapa? Belinya udah 30. Oh, belinya udah 30. Ya. Tapi seandainya ada teman yang minat juga oleh ya. Boleh. Badi ngono ya matone. Iya. Badine piro 10 juta apa piro? Ya bisa di rembuk lah ya. Oke lah. Yang ini 30. Ini umurnya paling berapa? 7. 6. Paling 7 bulan, 6 bulan. 6 7 bulan ya. Pasungnya ekstrim juga ini. Itu menutup kuping-kupingannya, lembarannya ya edan ya. Posturnya juga ini calonnya kayak ini jar kayaknya jar. Nanti bisa towo. Meledak dawa-duwur. Try apa ini? Try dari anu ngobol. Ngobol? Oh mas Toto? Iya. Mau ngobol apa perlu dadi? Tuh kayaknya malunya perlu dadi. Sanu ini yang tahu juara neng. Oh alah. Ini yang tahu juara neng Anjang Siva kan? Iya. Neng kono aja siji, ngene tak delok. Iya, dingklang yo. Kan loro Kakang Adi. Apa sak kembaran? Iya. Ini yang juara satu apa yang juara dua? Dua. Malah yang juara satu yang dingklang. Sing dingklang. Wah, semprul iki jebulane tak endangi konangane ning kene siji. Dicopet pacar ternyata. Berarti ini belinya sudah dari Mas Toto 30 juta. Iya. Oh, biarlah satu. Berarti bapaknya ini kan anak Lamus. Iya, Lamus. Bapaknya kuwi. Jadi pejantannya cempe itu tadi itu dihasilkan dari anak Lamus, guys. Nah kemarin kan kita ketemu ke tempatnya Mas Toto tapi rak ketemu, sira rak ngonten, delok perkembangannya sing Bian juara 1-2 di Anjang Siva ternyata si Jess kecopet sini. Orang review neng gini. Aku kan pengen ngupdate sebenarnya jar, cuman ya wes lah lah lewong. Kita jutuku sak tropi ini pora. Tropinya satu. Diboyong sak tropi ini. Juara dua. Iki yo. Ya. Oh, oke, oke. Lah ini ternyata konangan di sini juara duanya. Kambingnya di sini. Ya wes. Tapi bisa didol kayaknya misalnya anak teman-teman badan ini bisa didol. Siap. Oke. Okay. Jar, nomor WA-mu iki penak kan disebutne jane jar. Gue kadang-kadang teman-teman kita itu kadang golek ini deskripsi kesulitan. Iya. Piro nomor WA-mu? 081. Heeh. 319. Ya. 45. Heeh. 1415. Fajar Armada Farm ngono ya. Nah, terus ini alamat lengkapnya begitu teman-teman nanti pengin datang sini Sampurna itu pabrik Sampurna. Terus lurus ke utara. Oh, iki jenenge alamatnya Pekutan apa? Pekutan Bayan. Pekutan Bayan Kutarjo Purworejo ya. Ya. Oke, jadi setelah kita masuk di area kecamatan ya depan kecamatan. Itu ya. Kecamatan Bayan ya itu. Ya, masuk. Sampurna. Kalau dari arah timur ya beloknya kanan, kalau dari arah barat beloknya kiri. Ya. Nah, itu lurus setelah kita nemu pabrik rokok Sampurna ya, ya itu sebelah kanan jalan maju masjid belok kiri ya. Oke sampai Armada Farm. Jadi ini alamatnya detail ini lengkap tapi lebih anunya nanti servernya bisa dibantu Mas Fajar seketika teman-teman ada yang pengen main kesini ya. Siap. Karang naik wedhus rego di atas 10 juta itu alangkah baiknya kita transaksinya mantu ya. Cocok mantu bayar ya. PCB caranya jadi ojo COD jadi PCB pantau cocok bayar karena kan kita harus tail melihatnya yeah. Kan lu tau wes kalau nak jumatan tak tutupi kontennya siap ini wes jam tengah rolas so. Jadi gitu ya teman-teman ya Jar sebelum kita tutup ini gak apa ini buat pakan kambing juga buat pakan orangnya godok goreng tapi wadus dinaikin apa-apa enggak apa-apa orang kembung ya enggak nah ini telo enak caranya yeah. Telo konsumtif matang iya yeah. Oh. Lali ngasihkan kamu mentah apa? Mentah. Oh. Mentah. Aman ya? Aman. Oke, ya wis. Joswiswi, ini Mas Fajar mau berangkat jumatan dan tentunya kita udah beruntung sekali mendapatkan konten di sini karena dengan juga ada kita yang kemarin kita mau larah itu ternyata udah di sini. Jadi kita mau menginformasikan kami yang punya riwayat juara dan itu kan punya hak juga untuk pilih presiden sebenarnya besok. Iya. Nah, jadi teman-teman yang untuk mencari gajo untuk betina di sini ada dua ya. Dua. Khususnya ada dua yang berani berangkat kontes lah riwayat. Tiketnya itu berdasarkan prestasi yang ada. Oke. Thank you, see you next again, sampai jumpa di next video, dan langsung salam lestari peternak Indonesia, selamat siang, dan matur suwun.